pada saat ini di depan saya ada produk baru dari PT Iswetsi Indonesia, khususnya tomat dataran tinggi, yaitu tomat Optima. Dimana kelebihan Optima itu tahan terhadap kemini virus. Yang selanjutnya itu kekerasan buah atau daya simpan lebih lama. Kemudian untuk ukuran buah sedang sampai rata-rata per kilo antara 6 sampai 8 buah. Juga di samping itu untuk pasaran, terutama pasar supermarket, tomat Optima ini bisa masuk ke pasar supermarket. Kunci sukses dari tanaman tomat Optima ini, yang pertama, lanjaran harus tinggi, karena performa tanaman, khususnya tanaman tomat Optima ini, pertumbuhannya sangat tinggi. Jadi turus atau lanjaran harus kuat. Ini bisa sampai 2 meter, 180 sampai 2 meter. Kemudian untuk produksi, rata-rata per pohon 2,5 kg sampai 3 kg. Bobot per buah rata-rata 80 sampai 85 gram. Berbuah jadi sekitar 6 sampai 8 buah per kilo. Umur panen untuk tanaman Optima ini sekitar 85 sampai 90 hari setelah tanam. Untuk tomat Optima diutamakan ini khusus untuk dataran tinggi, karena tipe pertumbuhannya indeterminate. Perawatan dibanding dengan tomat yang jenis lain, untuk Optima ini lebih mudah, di mana ketahanan daun lebih tahan dibanding tomat dengan tomat yang lain, khususnya tomat dataran tinggi. Terutama ini ketahanan penyakit yang disebabkan oleh virus, terutama virus kemini. Untuk pembuahan, karena tadi disebutkan tomat indeterminate, jadi pertumbuhannya terus-menerus, karena ini harus melakukan topping atau dipangkas pucuknya, sehingga kita yang pelihara untuk tanaman tomat Optima itu ada buah yang dipelihara 6 sampai 7 tandan, sehingga produksi lebih maksimal. Bisa juga lebih dari 8, cuman pupuk harus dimaksimalkan, terutama pupuk dasar. Ukuran jarak tanam biar maksimal itu tergantung kepada situasi musim kemarau atau musim hujan. Atau untuk yang lebih maksimal, musim hujan harus diperlebar, itu jarak tanamnya sekitar 50 sampai 70. Kalau musim kemarau bisa diperpat lagi, yaitu sekitar 50 kali 60. Untuk 1 hektar kebutuhan benih tomat sekitar 20.000 sampai 25.000 pohon. Jadi dengan jumlah benih sekitar 12 sampai 15 pot.